Jika teman-teman pageant lovers jeli, ada hal menarik pada saat dinner spesial para finalis Miss Megabintang Indonesia 2023 bertepatan dengan peluncuran dua produk terbaru dari The Lux Perfume Minggu 4 Juni 2023 malam. Dan hal yang menarik itu adalah gaun malam yang dikenakan oleh Chelsea Enripka Mose, wakil Manado, Sulawesi Utara di ajang pemilihan Miss Megabintang Indonesia 2023. Ternyata Chelsea mengenakan gaun malam atau dress kemenangan dari Rizkiana Hidayat, Miss Aura Indonesia 2023. Gaun ini merupakan gaun kemenangan Rizkiana Hidayat hingga ia dinobatkan sebagai Miss Aura Internasional 2022. Gaun malam untuk dinner Chelsea Enripka Mose yang juga merupakan gaun pamungkas dari Rizkiana Hidayat di ajang Miss Aura Internasional 2022 ini merupakan mahakarya dari Fatir Muhammad. Sang perancang gaun malam Fatin Muhammad merupakan seorang kreatif direktur dan fashion designer. Dan berikut ini sedikit mengingatkan kembali penampilan memukau dari Rizkiana Hidayat saat berkompetisi di Miss Aura Internasional 2022 tahun lalu. Gaun ini bisa dikatakan gaun pamungkas Iki saat berkompetisi di ajang Miss Aura Internasional, guys. Gaun pamungkas Rizkiana Hidayat ini bertema Olympus Gown, sebuah mahakarya tercipta dan terinspirasi oleh Volcano from Mars yang memiliki filosofi keinginan besar, optimis dan membuatnya glamor serta mewah bagi pemakainya. Desainer berbakat tanah air Fatir Muhammad telah merancang gaun megah ini dengan bahan utama dari berlian emas, kemudian detail Swarovski emas, dan memiliki ornamen indah dari batu bronzite yang ia produksi sendiri untuk membuat gaun ini terlihat fantastis. Gaun ini juga memiliki arti kemuliaan jiwa bagi sang ratu untuk menunjukkannya kepada dunia. Dia siap untuk bersinar. Ini dia, kami persembahkan untuk Anda gaun Olympus dari Indonesia untuk dunia. Dengan memakai gaun yang sama karya dari Fatir Muhammad, semoga ketularan juga ya, bisa jadi pemenang dan sukses nantinya ke ajang internasional yang diikutinya, Chelsea Enripka Mose. Siapa nih yang juga jagoin Chelsea Enripka?